Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norita binti Mat Norwawi. Saya adalah anak kelahiran Jati Negeri Sembilan. Ibu dan bapa saya kedua-duanya adalah orang berasal daripada Kuala Pilah Negeri Sembilan. Saya merupakan anak sulung daripada 8 orang adik-beradik, 4 lelaki dan 4 perempuan. Semua dah bekerja lah. Dan saya mempunyai 5 orang anak. Dua telah bekerja, seorang doktor perubatan, doktor gigi di Tawau. Seorang lagi sebagai IT professional dekat Cyberjaya. Yang seorang lagi akan menyambungkan pengajian ke UNI KL, dan seorang lagi masih di tempat sekolah tahfiz. So hajat di hati nak jadi orang Kedah lah kan. Nak boleh mestautin di Kedah dan beli rumah, tapi ketentuan Allah, selepas suami saya berpencin, mak saya pun tak sihat, jadi kami bercadang untuk balik semula ke Negeri Sembilan. So jadi saya mula bertugas di USIM 1 hari bulan Julai 2009. Dan saya rasa beberapa hari selepas saya mula bekerja di USIM, saya menghadiri Halal Food Seminar. Dan di masa Halal Food Seminar tu, majlis tu dimulakan dengan bacaan Quran dan sebagainya. Dan saya rasa, yes, I made the right choice. Saya rasa saya berada di tempat yang sesuai dengan jiwa saya lah. Dan saya rasa tidak ada hari yang saya tidak bersyukur Allah meletakkan saya sebagai salah seorang pensyarah di USIM. Dan 2009 saya masuk 1 Julai, dan kemudian mulai Oktober saya diberikan amanah sebagai ketua program sains komputer, 2011 sebagai timbalan dekan, 2015 sebagai dekan. So sebagaimana yang kita faham, integrasi nakli akli ini maknanya menjadikan nakli itu sebagai sumber utama, iaitu daripada Al-Quran dan hadis. Yang pertama-tamanya bidang saya artificial intelligence ataupun kepintaran buatan. So bidang ni sebenarnya dia mengkaji hukum tabii alam sama ada daripada manusia, daripada haiwan ataupun even daripada tumbuh-tumbuhan, dan kita cuba mengkaji mekanisme yang ada, dan kita jadikan dia satu sistem dalam komputer lah. Setakat ni alhamdulillah, biasanya kalau bagi saya, dalam setiap projek penyelidikan tu kita akan hantar ke pertandingan reka cipta. Bukanlah semata-mata untuk mendapatkan medal, tapi sebagai satu kayu ukur nak tengok kita penyelidikan ni sejauh mana boleh diterima oleh orang yang pakar bidang, oleh masyarakat, kan. Jadi alhamdulillah so far tu, biasanya setiap tahun setakat ni lah alhamdulillah, ada produk-produk pelajar lah yang kita bekerjasama dengan pelajar dan juga rakan-rakan penyelidik, kita akan hantar ke pertandingan reka cipta dan inovasi, dan biasanya alhamdulillah setakat ni tak mengecewakan lah, kan. Berkaitan sukarelawan ni, mungkin sejarahnya semasa saya bertugas sebagai pensyarah di Universiti Utara Malaysia, saya juga terlibat sebagai setiausaha kehormat Persatuan Saintis Muslim Malaysia. Sebagai ahli Persatuan Saintis Muslim Malaysia ni, kita buat program ke sekolah-sekolah, dan nak menjadi cerita, saya pula timbalan dekan. Ya, jadi semuanya terletak dengan begitu cantik. Jadi kita banyak buat program ke sekolah-sekolah untuk mempromosi sains dan Islam. Kemudian ada orang-orang yang memerhati juga, yang melihat penglibatan saya di dalam GISO, ya, GISO FST bermula tahun 2011, kita ke Sri Lanka menyantuni anak-anak yatim mangsa tsunami. Kemudian saya ke China, kemudian Vietnam, dan yang terakhir awal tahun ni ke Lebanon. Jadi ada agensi-agensi luar yang they manage to capture saya punya aktiviti, dan mereka menjemput saya untuk ikut ke Turki. Mula dilantik sebagai dekan Fakulti Sains dan Teknologi pada 1 Ogos 2015, dan saya merupakan dekan yang ketiga FST. Yang pertama wanita. So cabarannya saya rasa begitu besar, sebab mantan-mantan dekan tu adalah orang yang memang begitu berpengalaman, ya. Jadi di FST ni kita ada sekretariat fakulti, sekretariat pelajar, dan di samping tu juga kita tubuhkan di setiap program tu ada persatuan-persatuan pelajar. Jadi di sinilah mereka akan dilatih dengan kemahiran
dia panggil apa tu, soft skill tu kan, leadership, communication dan sebagainya. Untuk supaya pelajar ni dia boleh ke depan, bukan saja di peringkat negara tapi juga di peringkat luar negara, maka kita juga menekankan program pengantarabangsaan. Sebab tu kita walaupun susah payah, dan alhamdulillah kita ada staff yang sangat committed. Jadi kita menganjurkan Global Islamic Student Outreach Program tu setiap tahun. Alhamdulillah bilangan tu semakin meningkat, ya. Tahun awal 7, kemudian 10 dan sekarang ni dah berbelas, ya, kumpulan pelajar yang akan keluar negara menyantuni saudara Islam kita di luar negara. Okey, selain daripada itu, kesusahanan. Okey, so program kesusahanan di FST ni sebabkan distance kita jauh ke belakang. Jadi kita beri peluang pelajar di kafe FST tu, Region East, untuk membuka perniagaan fotokopi, printing dan sebagainya. Dan Region East ni adalah generasi ketiga. Yang pertama dulu Service to You, yang kedua Mission, yang ketiga Region East. Dan setiap syarikat pelajar ni mereka mesti sebelum menjalankan perniagaan kita minta je daftar syarikat. Okey, so harapan untuk ke depan ialah saya rasa kerja dari segi integrasi nakli akli dengan sains tu masih belum begitu nampak, kan? Belum begitu nampak. Jadi sebab tu setiap tahun kita akan ada juga Islamic Festival of Science and Tech, IFES, di mana ada satu program yang kemuncak dia Forum Sains Islam, dan kita akan jemput speakers yang memang sangat apa yang pakar dalam ilmu tu, membicarakan mengenai sains dan Islam satu masa dulu. Jadi saya rasa yang itulah yang sekarang ni kita nak menaklikan lecturer-lecturer akli ni, menaklikan pelajar-pelajar sains, dan satu cara untuk cepat proses tu kita bergabung dari segi research, dari segi banyak aktiviti yang kita cuba bergabung dengan pensyarah-pensyarah yang ada background pengajian Islam.